masih banyak ya. 1, 2, 3 tinggal 3. Utangnya 1. Kalau kakak gorengannya masih banyak. Lu gak usah ikut-ikutan deh. Bang, nyopet itu kan perbuatan dosa, haram. Sekarang kembalikan lagi dompet sama uang itu ke pemiliknya. Gila kali lu ya. Kalau sampai gua balikin duit, gua bisa diajar sama semua orang. Abang gua kan copet banget, Sa. Ya, semua orang juga udah tahu Abang abang tuh copet banget. Abang juga udah sering nyopet kan? Seluruh penduduk sini juga udah tahu Abang tukang nyopet. Kalau enggak dibalikin dompet sama uang itu, Elsa bakalan laporin ke polisi. Jangan, Sa, jangan. Gini aja, ini duit gua kasihin lu. Lu yang balikin, oke? Gua enggak mau dipenjara lagi, Sa. Enggak. Abang harus balikin sendiri. Atau ya udah, Elsa anterin deh ke pemiliknya. Tahu enggak, Bang? Abang pemiliknya itu kan udah bingung banget, mungkin sama aja kayak kita orang susah. Terserah lu deh, Sa. Selamat, kasihan lu sama ya. Saya belum pernah yakin ini jalan sama cewek. Berarti kamu itu sangat istimewa buat saya. Bang, semua cowok tuh di mana-mana sama, tau nggak? Jiwanya A, B, C. A, B, C. What is that? Nah, aku ini pernah tinggal di Amerika, tapi kalau A, B, C aja nggak tahu. A, B, C tuh artinya. Aligator, buaya, krokodil. Hey, come on, I'm not a man like that. Saya tuh tipe cowok yang J, D, S, 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 S. Apaan lagi tuh? S-nya banyak banget. Itu artinya saya tipe cowok yang ganteng, setia, selalu selamanya sampai menjadi suami. Allah telah mewajibkan kepada kita bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan zina mendapat hukuman yang setimpal dalam bentuk rajam untuk kalau itulah yang dimaksud dengan firman Allah tadi, maka maknanya kalau demikian, begitu benci Allah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zina itu.
Lu ambil nih duit, lu gugurin kan. Gue gak butuh uang lo. Yang gue butuh tanggung jawab lo terhadap bayi yang gak ada di dalam kandungan gue. Dari mana lu yakin ini anak gue? Gue gak pernah ngelakuin hal ini selain sama lo, Damara. Come on, how do we know that? Prajar, brengsek! Brengsek lo, Damara. Lu ingat ya, gue gak pernah bikin komitmen apapun sama lu. Dan kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Gua gak pernah maksa lu, lu ingat itu. Jangan, Damara, jangan. Jangan tinggalin gue, Damara. Gue sayang sama lo. Gue pingin harus bilang apa ke nyokap gue, Damara. Jangan lepasin, Damara. Jangan, Damara. Damara, tunggu, Damara, jangan. Alah, orang gila biasa ngejar-ngejar gua. Hah? Damara gak mau tanggung jawab? Brengsek! Tolong banget sih tuh cowok. Enggak! Guenya yang gak bisa nahan diri, guenya yang bodoh. Iya, tapi lo harus ngelakuin sesuatu, Ri. Lo gak boleh diem kayak gini. Udah deh, mendingan sekarang lo gugurin kandungan lo supaya ini gak jadi masalah. Dono, lo jangan ngaco deh. Risikonya terlalu berat, banyak yang meninggal karena itu. Terus lo tega ngeliat Riani yang masih remaja bawa-bawa bayi kemana-mana yang gak ada bapaknya. Iya. Udah deh, gue bingung. Yaudah deh, Ri. Lebih baik sekarang lo cerita aja sama nyokap lo. Biar bagaimanapun, nyokap lo harus tahu, lo harus hadapi itu, oke? Udah pulang? Iya, Ma. Aja dong, Mamah dengerin kok. Kenapa? Kamu mau minta uang? Atau kamu mau keluar negeri? Bukan, bukan itu, Ma. Terus apa dong? Tapi Mama janji ya, Ma, kalau Riani cerita, Mama jangan marah ya. Iya. Bener ya, Ma, Mama jangan marah. Iya, Mama janji. Riani hamil, Ma. Apa? Kamu bercanda kan, Riani? Kamu gak serius kan, Riani? Enggak, Ma. Riani gak bercanda. Riani hamil beneran, Ma. Ya Allah! Riani! Apa sih kamu?
yang menghamili kamu. Bilang sama mama. Udah marah, Ma. Udah marah. Papa kamu pasti akan marah. Mama harus bicara sama Damara. Nggak bisa, Ma. Damara udah pergi ke Amerika. Dia nggak mau tanggung jawab sama Riani, Ma. Mama tetap akan tuntut Damara. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Mbak! Mbak! Iya, Nya. Mbak, besok bawa Riani ke Kampung Simbok. Ke Kampung Simbok? Untuk apanya? Mama mau apa, Ma? Gugurkan kandungan kamu. Jangan, Ma. Ma, Riani takut, Ma. Gugurkan kandungan kamu. Besok pagi-pagi kalian harus berangkat. Bo, besok antar Riani. Saya tidak mau Papa Riani tahu. Dia sedang sakit jantung. Kalau dia tahu dia bisa kena stroke. Saya tidak mau ambil resiko, Bo. Kenapa harus di kampungnya? Di kota kan banyak. Apa kata orang? Ini aib. Semua orang akan membicarakan kita. Riani anak direktur utama PT Nusantara Cipta. Hamil di luar nikah dan sekarang digugurkan. Mau taruh di mana muka saya? Kelewatan kamu, Riani. Mama, mama maafin Riani, Mama. Mama. Non kuatkan, beranikan non ya. Hanya ini non satu-satunya jalan terbaik non ya. Beranikan non ya. Enggak apa-apa non, ada Simbok ya. Iya non, iya non. Ya. Enggak apa-apa kok non. Aduh sakit, Ma. Ma, aduh sakit, Ma. Non, gimana kalau mama tanya? Mama besok mau ke luar negeri dan mama ingin semua ini cepat beres, non ya. Riani nggak peduli. Riani pokoknya mau pulang. Riani takut, Bo. Kita bilang ke mama. Riani, Riani udah gugurin kandungan ini. Lu ingat ya, gua nggak pernah bikin komitmen apapun sama lu. Dan kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Tidak mau Papa Riani tahu. Dia sedang sakit jantung. Kalau dia tahu dia bisa kena stroke, ini aib. Gugurkan kandungan kamu. Saudara tahu, mana ada pezina cantik di muka bumi.
Mungkin dia terlalu percaya diri bahwa dia cantik. Tidak. Pezina tidak pernah mengeluarkan cahaya kecantikan dari wajahnya. Belum lagi dosa di akhirat nanti akibat perbuatan zina. Akibat seseorang melakukan perbuatan zina, siksa di akhirat yang akan dia terima secara pasti. Orang yang melakukan perbuatan zina akan ditusuk dengan besi panas dari api neraka yang akan tembus dari faraj dan kemaluannya sampai kepada mulut. Rasul juga bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin manusia berzina kalau waktu zina dia punya iman. Manusia waktu berbuat zina, iman sedang dia injak-injak di keranjang sampah. Kalau mati maka kafirlah dia itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.